بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana cara kita menanggapi masalah ustaz-ustaz sekarang yang membinakan sesama muslim? Tapi begini ya, saya ingin sampaikan. Sudah, sini. Saya ingin ajak antum untuk belajar dengan benar. Cara belajar dengan benar itu menghasilkan 4 hal utama. 1, menambah pemahaman. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifan liyatafaqahu fid din. Paham? Jadi kalau antum belajar tapi pelajaran tidak memahamkan agama antum, ada yang salah dalam belajarnya. 2, meningkatkan iman. 3, meningkatkan ilmu. Ayatnya tadi Quran surah 58 ayat ke-11. Yang keempat, melahirkan akhlak. Dalilnya Quran surah kedua ayat 129 dan Quran surah kedua ayat 151. Karena Nabi ketika diutus mengajarkan pengetahuan bersumber dari Al-Quran, di akhirnya ditutup dengan kalimat akhlak. Quran surah 2 ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim, yuzakkihim itu akhlak, menghilangkan yang kotor dalam jiwa. Jadi itu doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dikabulkan oleh Allah, dijawab di ayat 151-nya Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 151, paling kanan agak sedikit ke bawah. Ketika dikatakan kalimat jawabannya, disebutkan langsung akhlak nomor 2. Tadinya nomor 4 pindah ke nomor 2. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ya, kami utus seorang rasul untuk menyampaikan ayat-ayat kami dan membersihkan jiwa kalian. Kata para ulama, membersihkan jiwa dimaksud adalah akhlak. Dari mana taunya? Hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Baihaqi, ketika Nabi menyampaikan innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak terbaik. Jadi ketika Nabi menyampaikan kalimat-kalimat, ajaran-ajaran puncaknya muncul dalam akhlak dan adab. Hati-hati, antum ilmu bertambah, pemahaman bertambah, iman serasa kuat, tapi akhlak gak ada, salah antum belajar. Coba cek, dulu orang jahiliyah kasar luar biasa, suka mencela, suka memukul, suka membunuh, pelitnya luar biasa. Maaf, ketika belajar dengan Nabi, kasar jadi lembut, mencela jadi mencintai, pukul jadi merangkul, yang pelit jadi orang paling luar biasa baiknya dan bisa berbagi dalam kebaikan. Sekarang lihat, Qurannya sama enggak? Sama, hadisnya sama. Sama, nabinya sama. Kenapa hasilnya beda? Antum ngaji Al-Qur'an, ngaji sunnah, sumbernya sama. Kenapa akhlaknya enggak ada? Ada sesuatu di situ yang berubah. Nah, di antara akhlak itu adalah 1, senantiasa menghadirkan kemuliaan-kemuliaan sikap, baik dalam tutur ataupun sikap anggota tubuh kita saat menuntut ilmu. Sikap ini dibagi 2. Jika antum murid, maka sikap baik antum terhadap guru dan sesama murid. Jika antum guru, maka akhlak antum pun sesama guru dan kepada murid. Maka dari itu ketika para ulama membuat kitab tentang akhlak dalam belajar, akan menyebutkan 2 hal ini. Cari kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi. Kalau versi bahasa Arabnya 183 halaman. Versi bahasa Indonesianya terbitan Al-Qawam, warnanya putih. Ada 214 halaman. Antum pelajari itu, bab pertamanya adalah tentang adab. Bagaimana adab mengajar, bagaimana adab belajar. Di situ beliau mengajarkan kalau jadi guru begini adabnya, kalau jadi murid begini adabnya. Di antara adab dalam menuntut ilmu itu adalah 1, antum harus bersikap husnudzan kepada sesama, kepada guru, kepada teman-teman dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang, misal, mohon maaf ya, misal ada seorang guru misalnya kepleset, salah bicara, atau ada kalimat yang kurang baik, antum tinggalkan yang tidak baik ya. Tapi bukan berarti ketidakbaikan itu kemudian menepikan seluruh kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi kalau antum sudah antipati terhadap seseorang, antum tidak akan mengambil ilmunya. Padahal yang lain itu belum tentu ada keburukan di dalamnya. Saya pernah katakan begini, bahkan maaf ya, saya pernah katakan, sekalipun orang itu pernah menahdir saya, mungkin di situ ada kekurangannya, tapi Anda jangan tinggalkan orangnya. Karena boleh jadi banyak kebaikan lain di luar hal yang mungkin salah dalam dirinya. Bisa katakan kepada Anda, silahkan. Ada guru-guru lain misalnya tidak sependapat, kalau tidak suka tinggalkan. Kalau ada baiknya, ambil. Ini jangan kita luput kepada sesuatu yang mohon maaf di situ justru menjerumuskan kita pada keburukan. Iman tidak bertambah, ilmu tidak ada, yang ada ribut aja. Sampai kapan mau berakhir? Ya. Ini saya sarankan pada Anda sudah cukup selesai. Jangan banyak berselisih, jangan banyak ribut. Kalau masalah khilafiyah, wajar. Anda tidak sepakat, jangan ikuti.
Pada yang lainnya silahkan ambil. Paham sampai sini? Kalau sudah begitu, maka insya Allah negeri kita pun akan tenang, ibadahnya akan nyaman dan baik dalam kehidupan. Termasuk saya pernah ditanya tentang sikap, bagaimana sekarang ada yang membubarkan pengajian, ada begini, ada begitu. Saya katakan pada Anda ya, jadilah Anda mukmin yang baik. Mukmin yang baik itu bukan menjadi kompor saat ada dua orang mukmin berselisih. Mukmin baik itu mendamaikan keduanya. Lihat kalimat Qurannya juga mengatakan pada kita. Fa'aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna ikhwa. Setiap orang beriman itu bersaudara. Ini yang dibubarkan mukmin, yang membubarkan mukmin, dua-duanya punya masalah. Kalau kita ingin masuk ke dalamnya, maka kita mendamaikan. Kalau tidak bisa mendamaikan, jangan mengkompori. Ini yang satu mencela yang ini, yang satu mencela yang ini. Satu bikin klarifikasi menyudutkan yang ini menyudutkan yang ini. Kapan selesainya? Kenapa antum enggak saling mendoakan? Duduk satu tempat, bicara yang baik-baik, selesai masalah. Daripada satu dua tidak pernah selesai dan selalu nanti seperti itu. Mulai sekarang tepikan yang tidak baik, ambil yang baik-baiknya. Dari manapun kemudian aliran itu ada, sepanjang dibenarkan oleh agama, masuk ahlus sunnah, ada kebaikannya ambil, tidak sepakat tinggalkan. Dan selesai masalah kita. Jelas di sini? Alhamdulillah.